Itulah cara mendapatkan sound harmonic pro. Sangat simpel ya. Jadi memang ada beberapa senar yang cukup melengking jika kita petik secara seperti ini. Jadi memang umumnya di sini bro, di senar yang ini. Di sini juga keras ya. Itu diantaranya untuk mendapatkan sound harmonic dengan menggunakan tangan yang sebelah kiri. Jadi tinggal kita tembakkan saja di senar tertentu. Kemudian setelah kita petik, kita lepaskan. Atau dengan teknik yang lain, yaitu menggunakan jempol ya. Hampir sama pada intinya, itu senar itu mengenai mengenai dari kulit, tapi dengan cara cepat ya. Misalnya seperti ini. Jadi memang butuh latihan khusus untuk mendapatkan sound ini, karena terkadang kita tidak bisa mendapatkannya ya. Seperti itu. Ulangi coba. Jadi menggunakan jempol yang ini, senar harus terkena jempol yang ini atau terkena atau mengenai kulitnya. Ini kalau yang biasa seperti ini bunyinya. Kalau harmonik menjadi juga bisa menggeser posisi jempolnya untuk terkena dengan senar ini ya. Jempolnya seperti ini.